تسقى الغمام. أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت تعلو والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا هنيا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسير ولا تعسر وتمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Syekh Wan Ali Kutan dalam kitab dia Zahratul Murid, sehinggalah perkataan beliau dan Idris, dan Idris. Nabi ada sudah dah. Dan Idris. Idris ni bukan nama dia. Nama dia nama lain, tetapi gelaran dia Idris. Kerana kuat sangat belajar, dipanggil Idris. Darasayad Rusu Idris. Cerita Nabi Allah Idris ni hok masyhurnya. Nabi Idris ini, dia ni rapat dengan malaikat maut. Sain dia lah. Oh, baik benar. Antara malaikat yang rapat dengan dia adalah malaikat maut. Nabi Allah Idris ni. Apabila duduk sain nama, maka Nabi Allah Idris mari idea. Mari idea. Katanya Nabi Allah Idris kepada malaikat maut, kata kita sain lama dah. Amba nak tanyalah pengalaman demo kerja sebagai cabuk nyawa ni lagu mana mati eh. Amba ingat amba nak terah mati. Ai malaikat mau kata tak boleh pandai-pandai wahai Nabi Allah. Amba ambil nyawa ni mengikut perintah. Toleh terah-terah, terah sekali. Toleh-toleh boleh tak? Toleh buat kerja lagu ni. Maka amba ambil nyawa menurut perintah. Kalau Tuhan tak suruh ambil, amba tak boleh ambil. Katanya Nabi Allah Idris tak boleh kau. Cabut nyawa hamba sekali hamba nak terah lagu mana perasaan. Eh? Katanya malaikat mau kata gini ya. Minta dengan Tuhan mungkin Nabi. Tak keceklah dengan dia. Payak sepatah kata nak gapo-gapo. Nabi Idris pun minta dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhan ku hamba nak rasa mati. Maka terima arahan malaikat maut, cabut nyawa Idris. Nak mati sangat. Terah sekali. Lepas tu masuk mula, jangan tak masuk, gagal gepar pula. Nabi Allah Idris cabut. Mati Nabi Allah Idris. Lepas tu masuk pula nyawa. Ah, malaikat maut kata lagu, mana rasa dia? Allahu Rabbi, mati lagu ni rupanya. Tak tahu lagu mana rasa sakit, tak boleh nak royak. Seperti ditusuk oleh 1,000 lembing. Kita duduk negak gini, panggil 1,000 orang. 1,000 orang ramai, ni berapa orang baru? 150 orang baru. 1,000 orang. 1,000 orang ni, masjid ni penuh. Bawa lembing, kita duduk cacai, duduk gini. Pakai jak ramai-ramai. Hidup-hidup. Rasa jak. Allah, luka sini. Hati nak pergi sini, jak sini. Jak sini. Tak tahu lagu mana. Seperti ditusuk oleh 1,000 tusukan lembing. Tu mati.
Lepas pada tu Nabi Allah Idris kata gini, mu duduk atas langit, duduk kawasan syurga tu. Ambo nak pergi ziarah tempat demo boleh ke tak? Malaikat mau kata, mari ya ziarah. Jalan-jalan. Jalan pergi tengok neraka. Jalan tengok neraka. Lagu ni neraka. Lepas tu tengok syurga. Apabila tengok syurga masuk pergi ziarah. Apabila masuk pergi ziarah. Dia ziarah dia Nabi Allah Idris. Malaikat mau duk tunggu. Tunggu, pas tunggu, pas tunggu. Tak kelik. Eh, mana Idris ni? Tak balik-balik ni. Tunggu tak tubik. Tunggu tak tubik. Gi cari Nabi Allah Idris duk mana? Tengok duk tidur dalam syurga. Oh. Katanya malaikat mau cuy. Hei, Idris. Eh, tubik janji kata nak mari ziarah. Eh, tak sih. Eh, tak sih lagu mana kata. Janji kata nak ziarah. Eh, tak sih aku nak duduk sini. Sedap weh. Duduk dalam syurga lagu ni. Eh, sudah kata tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Janji nak ziarah saja. Tak boleh buat kerja lagu ni kata. Maka katanya Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Idris. Kata. Apabila Nabi Idris tak sih tubik. Nabi Idris kata, "Ambo nak tubik lagu mana? Mati ambo terhadap. Mati dah ambo. Tak mati dah ambo. Dah ambo mati janji kan mati sekali sore. Mati dah ambo. Lepas tu, syurga mengaku. Mengaku ambo masuk dah. Lepas tu masuk syurga. Siapa dia nak tubik? Ya dah. Ambo malah tubik. Masuk syurga ni kata. Malaikat maut kata, sudah lah. Ambo nak jawab lagu mana. Maka Allah Ta'ala royak kepada Nabi Allah Idris. Wahai Idris. Aku sudah janji dah dengan Nabi akhir zaman. Tak ada orang boleh masuk syurga ni. Nak masuk ziarah tak apa. Nak masuk duduk tak boleh minta maaf. Hanya Nabi yang pertama, Nabi Muhammad. Masuk dulu baru nak masuk. Lepas ni dia tak masuk lagi minta maaf. Mungkin nak tubik juga wahai Idris. Ginilah. Kalau mu tak si tubik, mu tubik, mu duduk muka pintu tu. Gini tak si tubik, jauh tak apa, mu duduk muka pintu. Tapi masuk tak boleh. Tak boleh duduk dah ni. Maka Nabi Allah Idris tubik. Duduk muka pintu. Siapa kalau ni? Siapa kalau ni? Tak. Nabi Idris duduk dalam syurga. Bukan duduk dalam syurga. Luar syurga. Tunggu Nabi Muhammad untuk masuk sekali. Itu cerita Nabi Allah Idris alaihi salam. Dan cerita suhu lagi cerita Nabi Allah Idris dia dengan Iblis. Nabi Allah Idris ni orang yang pertama ni jahit baju. Ni baju jahit ni Nabi Allah Idris ni. Mula-mula ni. Orang dulu pakar tak pakar jahit lagu tu. Pakar baju setai gebal lagu mana tak tahulah. Kalau jahit ni Nabi Allah Idris. Ilmu jahit ni sunnahnya perkijaan. Jahit ni kijaan Nabi Allah Idris alaihi salam. Satu kali dia tengah jahit Nabi Allah Idris. Mari syaitan bawa telur sebutir. Mari iblis, iblis bawa telur sebutir. Dia kata wahai Nabi Allah, boleh kodok setan memasuk ke dunia yang besar ni. Dunia ni. Seisinya. Ke dalam telur ni. Telur besar ni. Dunia seputih masuk. Maka Nabi Allah Idris kata. Nah. Boleh. Bahkan Allah Ta'ala boleh masuk ke dunia ni. Dalam benda yang lebih kecil daripada ni. Daripada telur ni. Katanya iblis, mana benda tu? Dia kata, mai, dekat mai, tengok. Acu iblis mari jenguk, dia ambil jarum, nyocok putih mata iblis. Naung iblis. Neh. Gelepah dodeh-dodeh kata basau kakak ni tipu punya. Aku nak jenguk tu gak tengok-tengok apa. Neh, nyocolok putih mata ambo. Katanya Nabi Idris, tengok mata kita kecil pada telur, boleh tengok. Semua isi masuk dalam mata kita belaka. Nak kata ada dalam mata kita belaka, dalam pemandangan mata kita belaka. Nah. Tu cerita Nabi Allah Idris dengan iblis. Nabi Allah Nuh alaihi salam cerita banjir paling besar iaitu bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nah. Tu kaum dia tu lawan dia pada zaman dulu Tuhan turun ke azab selalu. 2/3 dunia tergelar. 2/3 dunia tergelar. Itu banjir Nabi Allah Nuh. Banjir paling besar sekali di dunia. Menghancurkan, memusnahkan seluruh manusia.
Kecuali manusia yang duduk atas kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam dalam 80 orang. 80 orang saja. Lepas daripada Nabi Allah Nuh, lepas pada tu manusia semua daripada generasi yang atas kapal belaka. Maka Nabi Allah Nuh dapat gelaran Abu Bashar Sani. Abu Bashar hok mula-mula bapak manusia Nabi Adam. Manakala Nabi Allah Nuh bapak manusia kedua. Abu Bashar Sani dia panggil. Apabila kaum dia lahir dia, akhir sekalinya cerita panjang, maka Allah Ta'ala perintah dia buat kapal. Buat kapal atas bukit. Allah pelik sungguh. Buat kapal atas bukit. Ya orang buat kapal ni tepi patah. Nyogi buat kapal atas bukit. Cerita panjang dalam buat kapal ni, akhir sekalinya siaplah kapal tu. Apabila siap kapal tu, dia perintah ke Nabi Allah Nuh buat menaik. Binatang berpasir-pasir ni. Burung sepasir, hok ni sepasir, hok ni sepasir. Semua. Tekak-tekak burung, binatang buah, binatang air. Ada belakang tak ada. Binatang air tak apa, dari air tu. Hok binatang ni masa lemah ni. Binatang darat ni. Maka naiklah. Maka air pun mula memancuk keluar daripada bumi. Langit tak berhenti hujan. Gom, gom, gom. Maka tergelar 3/4 dunia. Tinggal suku lagi dunia tak tergelar. Nah. Maka lepas pada 40 hari tak silap ana, banjir lagu tu mati anak dia. Nabi Allah Nuh ni ada berapa orang anak? 4 orang anak tak silap ana. Kanaan nombor 1. Kanaan ni anak dia hok kafir dengan dia. Tak dengar kata. Anak Kanaan ni anak dia hok gagah. Paling handalai sekali. Maka apabila dia ajak untuk naik kapal sekali, ayah nak dia kata, tak apa ayah, kita boleh berenang sendiri. Tak suruh bimbel lah, bos tarun ni, ambo naik, ambo peranjak bukit, ambo berapa. Apa bukit pun tergelar. Dia tak tahu kata banjir ni azab daripada Allah. Maka tergelar mati seorang nama Kanaan, tinggal 3 orang. anak dia, ya 4 orang. Sam, Ham, Yafih, 3. Sam, Ham, Yafih. Nah, anak dia. Maka ni lah melahirkan generasi orang kulit putih. Orang kulit gelap Afrika dan bangsa Arab. Nah, lahir lagu tu. Tu bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam. Hud, cerita Nabi Allah Hud alaihi salam. Nabi Allah Hud alaihi salam ni berada di Yamen, Lembah Ahgaf. Iz anzara qaumahu bil ahqaf. Ketika mana dia memberitahu, menceritakan, menakutkan, memberi amaran kepada kaumnya ketika dia berada di Lembah Ahqaf, yakni di Yamen. Ziarah Nabi Allah Hud sampai sekarang ada. Nah. Kaum dia mati, Allah Taala turun ke angin. 7 hari 8 malam tanpa henti. Angin setara mana? Angin yang sangat pelik. Apabila manusia tak dengar kata Tuhan, maka Tuhan akan buat turun tentera dia. Tentera dia hok benda hok biasa duduk saing dengan kita. Tanah, air, api, angin, benda hok biasa. Kalau kecil menjadi kawal, apabila besar menjadi lawan, katanya orang tua. Maka Allah Taala pun perintahkan kepada angin. Malaikat Jibril pergi cari angin, pergi jumpa dengan angin. Kalau kita agak ketua dia. Royak ke dia kata, pergi serai kaum ni. Dia tak dengar kata aku. Maka Jibril pergi. Jumpa dengan palo angin. Oh, bisa sekali lah. Bukan palo angin pun kita ni, palo angin juga. Tapi tak bisa lah mana, metal. Ya. Pergi jumpa dengan palo ketua angin tu, maka pergi kecek. Jibril kata, pergi kepada kaum ni. Kaum Ad ni, dia tak dengar kata. Mugi dia. Gi hancur ke dia. Maka tubiklah kepala angin tu dibuka. Dia duduk dalam macam kurungan gitu. Buka sikit lubang. Buka sikit lah. Tengok. Nak tubik ni. Angin sikit lah tubik. Buka lubang. Ujung jarum gitu ya. Tubiklah kepala angin. Berau. Tubik kakak dia. Kan. 7 hari 8 malam. Sabat ayat. Walayat. Wasamani ata ayamin. 7 hari 8 malam.
Angin tu mari lagu mana? Dia mari tu supaya roket. Syum, masuk dalam perut orang yang mesing. Hacur, ya kat rumah. Itu angin betul. Tu baru palu angin. Kalau hak ni baru berangin sedap tak apa. Hacur, 7 hari 8 malam. Hacur lebur, baru naik hacur. Pokok hacur, manusia hacur. Seperti pohon-pohon tamar yang tumbuh katanya dalam Quran. Manusia habis hacur lebur belakang. Sekarang tempat tu syi'ib Nabi Allah Hud dia panggil. Perkampungan Nabi Allah Hud tu jadi pada jarak pada tu kuku. Koko sekoko-koko tinggal tanah saja hacur lebur tak ninggal bako. Umat dulu kalau lawe Allah Taala Tuhan akan balas selalu. Beza dengan umat Nabi Muhammad lawe Allah Taala tak ada masa ada apa. Nah, sebab apa? Nabi Muhammad ya. Tuhan janji doh dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pisah doh. Kecek doh dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan aku jahat setara mana umat aku. Tak abar kau tak dengar kata. Jangan azab atas muka dunia. Azab di akhirat lah ya Allah, ya Tuhan aku. Ha. Lepas tu, kau kena lah ni bukan azab lah mana lagi. Oh, kalau azab sopa jamin dulu kena parok. Itu Nabi Allah Hud alaihi salam. Nabi Allah Saleh. Nabi Allah Saleh ni di Oman. Kubur Nabi Allah Saleh nak ziarah dah, Nabi Allah Hud ziarah dah. Nabi Adam ni kubur dia di India. Di Sri Lanka, Serindip dia. Nabi Allah Idris ni tak ingat mana. Dia ziarah ke tak ingat. Nabi Allah Nuh waktu di Jordan ke mana. Nah. Dia lagi ziarah. Nah, ada peluang kita pergi ziarah. Ziarah tok kenali, ziarah doh, ziarah wali, ziarah doh, ziarah nabi doh pula. Nah, pahala lebih berbanding dengan ziarah. Ziarah orang tua kita pun sunat doh. Apatah lagi ziarah nabi-nabi, ziarah wali-wali. Nah, jadi ada peluang pergi ziarah. Bukan benda sia-sia. Benda boleh pahala. Di samping boleh kita tengok pemandangan orang, boleh pahala doh pula. Nabi Allah Saleh di Oman. Cerita dia apabila umat dia tak percaya kepada Nabi Allah Saleh, dia cabar Nabi Allah Saleh. Cabar pula benda boleh kata tak masuk akal. Ini ayat nabi ni kata kalau dia mengaku dia mau nabi, katanya kau dia ni munapuk bukit ni. Mu buat bukit ni beranak tu bi uto. Ai bukit beranak tu bi uto. Ai pelik. Kalau uto beranak tu bi uto mun sabuh. Ni nak suruh Nabi Allah Saleh pening kepala belakang. Tengok kaum dia. Apabila dia kalah hujuh. Tak kisah dengan kata. Ya awak pendapat. Ya awak idea pelik-pelik. Bukit ni suruh beranak tu lebih utuh. Hai. Nabi Saleh kata. Hai bukit ni awe-awe. Oh ya kalau bukit beranak bukit. Boleh kira ni berukit beranak tu lebih utuh. Ah sudah. Katanya nak kaum dia. Mungkin Nabi. Mungkin kata mu Nabi. Mesti mu bisa. Nabi Saleh pun hapas jadah semaya 2 rakaat munajat dengan Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku dia minta sekian-sekian. Katanya Allah Taala bereh boleh. Oh. Betako cok bukit tu. Bekoh pop. Tobi anak uto. Apabila bukit beranak uto besar mana tak tahu bukit. Kalau uto beranak uto standard dia. Ni bukit beranak uto oh besar mana uto tu. Maka apabila beranak, terkejut kaum dia. Ah. Hak berimeh, berimeh lah. Hak tak berimeh, tak puas hati. Mana Saleh boleh buat juga. Ada seorang perempuan. Ni. Sebab tu Nabi kata, fitnah yang pertama bagi Bani Israel adalah daripada perempuan. Perempuan, mastermind kejahatan ni perempuan. Nah, inna kaida kunna azim. Katanya Nabi Yusuf, strategi. Hello, orang perempuan ni sangat besar. Lagu mana orang Tino ni kata? Dia cari orang-orang hok potolu, orang jatuh ni. Pasal potolu duk main gitar atas kalbok, tak tahu, tak ada wawasan, tak ada gapo dia ni. Hok duk karut ni. Dia kata, siapa dia boleh bunuh unta Nabi Saleh? Siapa dia berani? Tengok dia beranak lagu mana, nak setuh lah. Nabi Saleh ayat dia. Gini. Apabila tu bik anak unta ni, muntah boleh setuh dia. Lepas tu lagu mana? Kita ada satu, dia panggil ada kolai gitu. Kolai air. Kena bagi. Sehari untuk utah, sehari untuk puakmu. Jadi utah ni kali dia minum, sehari tu habis. Licin.
Dah besar mana dia? Pas esok baru memulih. Maka katanya kau dia menyusuh dah pula. Dia pergi hutan ni. Patut boleh guna air tiap-tiap hari. Jadi catu dah pula. Betah air untuk ambo, betah air untuk dia, betah air untuk ambo. Oh, masya Allah kata. Maka katanya perempuan tu kata gini. Kalau siapa dia boleh bunuh hutan tu. Ni anak dara ambo. Jadi ambo jadi bini. Ambo uri harta, pitih. Maka marilah tiga orang. Tolu mana? Hok jatuh tolu sekali. Hok jatuh ni nampak yang debel jadi pok tu oritino belakang. Tu cerita. Nabi sebut sendiri. Fitnah. Ujian yang pertama bagi Bani Israel. Ni Bani Israel ni. Soleh. Nama. Bagi pok-pok dia ni. Kaum Nabi Allah soleh. Oh, mari tiga orang lelaki. Tak apa hamba sanggup. Bereh. Bereh. Bunuh. Bunuh. Gilah kawet tu bunuh. Gi cari masa, nyok kejung lagu mana tak tahu, bunuh. Tike uto tu semelah tahu. Maka apabila lagu tu, katanya Nabi Allah Soleh mau bunuh pula. Hari tu memitok. Patu membunuh pula. Tak apalah Allah Taala akan turun ke azab. Mu tunggulah. Maka azab dia lagu mana kau Nabi Allah Soleh ni? Ya kemarah dulu. Kemarah. Lama-lama tak ada air langsung kemarah. Muka jadi pelik. Popok dia. Mula-mula muka jadi pucat belakang. Jadi pucat. Popok tetap nyakit. Hari lepas 2-3 hari jadi merah pula. Macam tropik laik. Muka macam tropik laik warna merah tu. Okay? Lapu tropik laik. Lepas pada jadi warna merah jadi warna hitam pula. Ah, sudah. Maka duduk tengok lagu tu. Mari awal. Awal gelap. Oh. Pok dia kata, aku ayat dah. Tak ganah lah mana soleh. Mana tak ujian. Ni orang ujian dah ni. Tengok. Awal gelap mari dah. Oh, tunggu pok dia. Sambut tu gak suka. Tengah duduk gelap, molek tu tiba-tiba tu ambil pelakar. Adalah besar batanya pelakar tu ambil. Kekom. Ah, kok mana ni pelakar? Tengok dengan hujannya, dengan pelakarnya, dengan ributnya, dengan apa. Hancur lebur. Tuhai peracu manusia ni sebetar. Eh, sebab tu kita kalau serot debel, malah semaya, malah gapo, kena fikir Tuhai ni bisa lagi. Eh, biar rasa gerung sikit ke Tuhai. Bisa setara mana jangan tinggal semaya. Eh, tu, nak kaum Nabi Allah Soleh. Anak dari ziarah kubur dia, bekas tapuk kaki utuh tu. Dia ada batu gitu, bekas tapuk kaki. Utuh patu ada kesel darah-darah utuh dia tu. Di Oman. Oman ni sepada sebelah negara Yaman. Dan Ibrahim. Ibrahim. Nama bukan nama gelar dia Ibrahim. Dalam Al-Quran kata yuqalulahu Ibrahim. Ia digelar sebagai Ibrahim. Nama sebenar tak tahu. Gelar dia dipanggil. Orang panggil dia Ibrahim. Cerita dia nya dia tu cakap dakwah dah kaum dia kerana tugas seorang rasul. Ni rasul, nabi lagi rasul 25 orang. Dia kena mengajar umat dia, kena mengajar umat dia mengenai syariat. Ada hukum hakik, kena jaga, kena gapo. Manakala nabi dia hanya mengisytiharkan diri dia. Saya nabi pada zaman sekarang. Maka orang-orang pada zaman itu akan berimeh dengan dia. Percaya dia sebagai seorang nabi. Itu saja tugas nabi. Nak mengajar syariat undai-undai tak ada, tak ada, tak ada. Rasul ni dia ada undai-undai. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Tu rasul. Kena pergi ngajar pula. Di samping dia istihad dia tu rasul. Supaya manusia berimeh dengan dia. Dia kena mengajar pula. Ha, ni rasul. Cerita Nabi Allah Ibrahim ni cerita panjang. Panjang lebar lah. Eh. Cerita dia kat dakwah kaum dia. Akhir sekali kaum dia tak dengar kata. Maka kaum dia ni tradisi tahun ni dia ada majlis lah. Majlis puja umur ke berapa dia. Dia akan keluar buat pesta di luar kampung. Tinggal kampung sebentar. Semalam ya. Maka apabila lagu tu orang ajak Nabi Allah Ibrahim. Marilah Ibrahim. Kita ada pesta ni. Biasalah tahun ni cakap pun tak tahu. Nabi Ibrahim kata, ini sakim. Eh, aku tak sedap tubuh suruh. Ini sakim, aku demik. Aku tak sedap tubuh, aku sakit orang.
Katanya sain dia kata tak apalah, bereslah. Gitu dia tengok orang tak ada belaka dia bawa kapok. Bawa kapok dia pergi diketik. Diketik di kuih. Nyo katok-katok habis patung, katok tekok, katok patung retah. Ya tinggal patung hok paling besar sekali, hok paling debel sekali lah patung. Hok kecil semua dia katok belaka tinggal hok patung besar. Dia ambil kapok tu dia sakut atas bahu. Hok besar. Dia pergi. Apabila pergi walau tidur rumah dia. Kelik popok dia daripada mabuk, daripada pesta, pergi tengok kena katok habis dah tokong-tokong dia. Maka menangislah pok dia kena katok dah Tuhan kita. Nyanyo ke dia. Kena nja, kena sepak Allah nyanyo-nyo lah dia. Siapa dia buat kerja, tolong lagu ni. Ngapai pok dia. Gosok sekali, hamba nampak, sore hamba nampak sepak kita. Dia memang tak puas hati dengan kita lama dah, dia dah ajak kepada agama lain. Siapa dia dia? Yukalulahu Ibrahim. Orang panggil dia Ibrahim. Gi panggil dia. Panggil. Apabila panggil, jumpa Nabi Allah Ibrahim, maka tok mulu dia, tok nebel dia. Tok nebel dia kata, ha. Siapa dia buat kerja ni Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, ambo tak tahu. Demo kata ni, ramai orang kata mu buat kerja lagu ni. Ambo tak tahu. Lama. Apa tanya ambonyo? Katanya kaum dia. Tak sedap tak mengaku lah. Elok ni ambo mana tahu? Cuba tengok. Siapa dia katok ni kapok duduk dengan siapa dia lah ni? Cuba tengok duduk mana. Pok dia tengok sakuk di kap di berhala besar sekali. Sakuk dengan dia tanya dia lah. Munggu dia lah katok, munggu dia pergi kapok. Ambo tak pergi kapok. Katanya tok nebel ni tolong budak ni. Cekak ambo nak tanya batu lagu ni nak kecek lagu mana dengan dia. Dok kerah kejung yak dulu lagi dok tanya kecek lagu mana. Biar kapok sakuk dia. Nabi Ibrahim pun suka. Mu tahu dia tak boleh kecek. Mu tahu dia tak boleh gerak, mu tahu dia tak boleh buat apa. Yang mu nak sembuh bedoh apa? Benar ni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nak suruh tobek tu ya. Nak buat tobek go sekali dia sendiri mengaku kata benda ni tak ada bedoh. Dia tahu orang kafir ni benda tu tak ada bedoh. Nabi Ibrahim kata mu sembuh bedoh apa? Kecek tak boleh, tuan ni tak boleh. Dah sengat lagu tu. Mu semua kau. Malu berai muka tok mulu dia lah. Akan ambo bahasa Ibrahim ni. Gini, kita ikat dia. Wagi kepada tueku pula. Tak padai dengan mahkamah rendah, naik mahkamah tinggi pula. Jumpa dengan tueku sendiri. Pada masa tu, orang beritahnya, Namruz. Namruz nama dia. Gi jumpa dengan. Wak naik ke, jumpa lah. Nabi Allah Ibrahim. Mu masalah kapa dia? Tok nebe kapa dia kata. Ni tueku. Dia katok pok tokong ambo gini. Patu dia wak hello. Banyak kecek ambo tak ikat panggil pegawai bela, pegawai dakwa, pegawai pendakwa raya. Nyo jawab belako kata gua ni, kakak ni kata. Katanya Namru kata, ikut mu atau tokong mu. Neh. Lo ni aku Tuhan. Namru kata, berat lagi Namru. Tu kata tokong Tuhan. Ni berat lagi ambo ni Tuhan sebenarnya. Tokong ikut mu. Tengok ni orang tolo berat lagi pada kapo dia. Katanya Nabi Ibrahim. Tolonya tu aku ni. Ambo tu ambo tu sebenarnya. Kata Nabi Ibrahim kata. Dok tu aku. Tu sebenarnya. Hak mencipta langit bumi ni. Hak boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Katanya Namru Allah. Menghidupkan mematikan. Semesek. Pegawai penjara. Ambil dua bandu ambil tiket sore. Jap mati. Sore lepas. Tengok ambo menghidupkan mematikan. Mati sore, hidup sore. Nabi Ibrahim kata tolong. Orang ni kalau dia banyak kecek ni jadi dia karut. Bukan masuk menghidupkan. Ginilah tuaku, nampak tuaku kata nak mengaku jadi Tuhan, ginilah tuaku. Tuhan ambo sekarang. Hok ambo percaya Tuhan yang sebenar, dia awak naik matahari daripada timur waktu turun ke barat. Kalau tuaku bisa, tuaku awak naik daripada barat waktu turun kepada timur sekarang. Fabuhital ladzi kafar. Tengango Namrus. Terkejut. Malu dia depan orang ramai. Tak boleh nak buat. Dah tuaku kata mengaku Tuhan. Tak boleh buat dia apabila tak boleh buat ni orang kalau dia ada kuasa ke.
Bukan kata tarik tauliah saja. Nah, berkah. Ambil, okey gini. Tak boleh nak jawab, tak boleh nak apa dia. Ikat Ibrahim. Ikat Nabi Allah Ibrahim. Apabila ikat gini, ambo istihau, tulis surat berkeliling kepada semua daerah dan jajah. Hei, wak mari berkah kayu api berlaku. Semua orang kena wak mari seberkah. Tanda sokongan kepada perintah yang ampun. Eh, wak mari kita bakar hidup-hidup buat dia. Tak boleh nak jawab lagu tu. Orang okay, kalau dia ada kuasa kak, tak boleh jawab. Perak dia guna kuasa dia. Apabila lagu tu, ikat Nabi Allah Ibrahim. Ikat Nabi Allah Ibrahim. Ikat bubuh kayu api. Bubuhlah kayu api, bubuh kayu api. Panah. Mana tempat dia? Tak ingat ni tempat dia. Ya ada tempat dia ni. Di Jordan kau di mana? Nih, tempat bakar kayu api. Maka lastik, dia buat lastik. Apabila bakar tu, maka api tu besar sangat. Bekali orang semangat telajuk, nyawi kayu banyak telajuk, besar telajuk. Maka tak ada orang berani nak rapat dengan api, nak pekung Nabi Allah Ibrahim. Ah, sudah kata. Silap juga kita buat besar telajuk. Apa dia nak pekung api besar telajuk? Katanya kawan tu kita buat bidah. Cagok bidah. Cagok bidah, okey? Plastik, plastik pula. Ikat, tarik Nabi Allah Ibrahim, tarik. Tarik, tarik, tarik. Lepas, piung Nabi Allah Ibrahim. Tolong sungguh pemain ni, orang-orang tolong. Jatuh tengah-tengah api. Tengah-tengah jatuh tu, Jibril mari. Tengah terbang. Jibril mari. Wahai Ibrahim, ada nak minta tolong kapa-kapa. Ay, katanya Nabi Ibrahim, kalau nak minta tolong denganmu, tak sih. Tapi kalau dengan Tuhan, apa nak minta tolong? Oh. Dia lagi kecik jawab. Nabi Ibrahim ni tengok, tak mudah nak jawab dengan dia. Dia tak mudah jawab. Oh, ya tak. Kalau nak minta tolong denganmu, tak. Tapi dengan Tuhan, apa nak minta tolong? Maka, dia pun kata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah, bagi aku. Dan dia sebaik-baik tempat aku suruh segala urusan. Maka Tuhan kata, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru wahai api, kuni bardan, jadi sejuk. Ketika Tuhan royak lagu tu semua sejuk, api dunia jadi sejuk api. Bukan Nabi Ibrahim api, Nabi Ibrahim api ala semua. Wa salaman dan tambah selamat. Kalau sejuk saja katanya ulama, Nabi Allah Ibrahim jatuh dalam tu mati beku dah pula. Sebab sejuk. Tetapi sejuk yang selamat, sejuk yang menyelamatkan, sejuk oleh apabila lagu tu ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim, api lain jadi panah, api itu saja selamat. Jatuh. Tunggu buat dia. Sebulan dulu. Nak kau habis-habis tunggu Nabi Ibrahim sebulan. Boleh-boleh makan nasi, boleh-boleh makan caketih, boleh-boleh tengok. Macam tengok koyek dah. Tengok habis-habis tu hancur lebur dah. Tali-tali hancur lebur Nabi Ibrahim duk sengih gitu. Nah, apabila lagu tu Nabi Allah Ibrahim lari. Bukan lari. Dia pergi tempat lain. Nampak tolong terajak dalam Namrud ni. Tak boleh nak dengar kata. Dia pergi. Jalan. Tubik daripada negara dia. Akhir sekali jumpa dengan seorang perempuan. Siti Sarah. Tu isteri dia. Panjang pula cerita Siti Sarah. Wallahu a'lam. Nah. Minggu depan pun ingat cerita Siti Sarah. Pada duk tengok cerita katung. Nah, baik dengan cerita Nabi boleh pahala juga sikit-sikit. Nah, cerita lebih kurang ya.